Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang dalam acara Executive Lecture Series Kepemimpinan dan Inovasi di Era Disrupsi yang pada hari ini mengambil tema Sukses dari Nol di Era Kompetisi bersama tamu istimewa kita, Presiden Direktur Mas Bion Group, Bapak Alim Markus. Kami juga ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Direktur Universitas Gadjah Mada yang pada hari ini diwakili Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional, Bapak Dr. Danang Sri Hatmoko MSC, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin MPA, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Agus Herwanto Hatna MSI, Profesor Dr. Armaidi Armawi MSI, serta para tamu undangan dan para hadirin sekalian. Baik, mengawali acara hari ini, mari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Gadjah Mada. Hadirin dimohon berdiri. Gadjah Mada. Oh,
Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Kegiatan Executive Lecture Series merupakan komitmen Universitas Gadjah Mada untuk menghasilkan pemimpin yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi. Untuk itu mari kita saksikan bersama tayangan video mengenai Magister dan Doktor Studi Kebijakan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Kita berikan tepuk tangan apresiasi yang meriah untuk MDSK dan PSKK Universitas Gadjah Mada yang telah menyelenggarakan acara yang istimewa pada hari ini. Dan hadirin, bersama kita dengarkan sambutan Profesor Dr. Muhajir Darwin MPA selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali Markus yang saya hormati dan para rombongannya, selamat datang ke Yogyakarta. Selamat datang di kampus Universitas Gadjah Mada. Bapak Danang yang mewakili Rektor UGM, Ibu Hilda yang mewakili Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Pak Hatna yang menjadi Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Prof. Purwo Santoso, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, beserta stafnya yang hadir pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, para mahasiswa yang hadir, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu sekalian di forum ini. Kali kedua, program studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM menyelenggarakan eksekutif forum dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin teladan dari ketiga elemen governance. Kita mulai dari elemen bisnis. Nanti saatnya kita akan mengundang dari elemen pemerintah. Yang sekarang tidak mungkin karena lagi pilpres ini. Heboh kalau kita ngundang Jokowi itu. Atau ngundang Prabowo juga heboh itu. Tapi kalau Pak Ali Marsus yang kita undang pasti nggak heboh. Hebohnya positif, kita senang gitu. Dan hari Jumat minggu yang lalu,
kita sudah berhasil menghadirkan Bapak Khairul Tanjung. Beliau politisi, tapi pada masa lalu pernah menjadi Menko Perekonomian ya, pada zaman SBY, kurang dari satu tahun di akhir pemerintahan SBY. Tapi juga, beliau adalah pengusaha besar. Nah, hari ini kita beruntung mendapatkan tamu yang istimewa, speaker yang istimewa, yaitu Bapak Alim Markus. Dia istimewa karena perusahaannya itu maju menjadi besar dari nol. Jadi Pak Alim Markus nanti bisa cerita ya. Bapaknya itu dulu datang ke Indonesia nyaris tanpa modal. Umur 19 tahun. Dan ya macam-macam pekerjaan dicoba dilakukan dan akhirnya menjadi inovator. Yaitu melakukan inovasi produk. Kalau sekarang sudah kuno ya, lampu teplok. Ya. Lampu teplok itu dikenalkan tahun 1951 ya Pak ya. Ya. Dan ketika itu kan orang Indonesia itu kenalnya hanya lampu sintir aja. Sentir ya. Bukan sintir ya, sentir ya. Sinting lain lagi ya. Lampu sentir itu yang kita kenal. Lalu kemudian dikenalkan lampu teplok yang memasyarakat gitu. Dan sekarang Mas Pion perusahaannya itu memproduksi banyak produk-produk alat rumah tangga, alat dapur, macam-macam ya. Yang diproduksi oleh perusahaan yang namanya Mas Pion Group. Nah, Mas Pion ini, wah ini saya senang sekali dia. Mas Pion itu ternyata mempunyai makna yang sangat nasionalis ya. Jadi singkatan dari mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Jadi Pak Alim itu nasionalis. Nasionalis juga kalau beliau itu tampil di TV. Kan wajah beliau kan akrab kan di kita ya, di wajah kita apa di televisi itu dengan iklannya yang sangat terkenal. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, cintailah produk-produk Indonesia itu mengandung beberapa pengertian. Ini mengajak kepada dua hal, dua kelompok masyarakat. Pertama adalah konsumen, kedua adalah produsen. Konsumen itu perlu mempunyai orientasi nasional. Membeli utamanya adalah produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Barangkali Pak Alim itu tadi ingat pada ini, etosnya orang Jerman ya Pak ya. Orang Jerman itu fanatik. Hanya mengkonsumsi barang-barang produksi Jerman. Dan perusahaan otomotif Jepang itu paling sulit menembus Jerman. Menembus Amerika bisa. Menembus negara-negara Eropa yang lain bisa, tapi menembus Jerman susah sekali itu. Itu karena nasionalismenya orang Jerman gitu. Nah, ini Pak Alim itu mencoba membangkitkan nasionalisme orang Indonesia yaitu mengutamakan membeli produk-produk dari pengusaha Indonesia. Dan yang kedua, Pak Alim mau mendorong agar para pengusaha Indonesia itu mau mengembangkan usahanya sehingga bisa merajai produk-produk industri yang nanti bisa dikonsumsi oleh bangsa sendiri dan sebagian dikonsumsi oleh bangsa-bangsa di dunia. Artinya Pak Alim itu mempunyai mimpi. Nah, ini mimpi ini ada di apa namanya dalam buku beliau ini. Mimpi besar Alim Markus menciptakan 1 juta wira usaha. Ini mimpi beliau. Dan dipraktekkan dengan beliau itu mengembangkan bank Mas Pion, yang Bank Mas Pion berikan kredit murah kepada orang-orang Indonesia yang kreditnya itu diharapkan diarahkan untuk sebagai modal usaha. Barangkali ada program CSR yang lain yang mendampingi para pengusaha kecil itu untuk bisa berkembang menjadi besar. Ini mimpi beliau. Dan mimpi itu diaktualisasikan lagi ke dalam buku yang kedua, Kiat-kiat untuk menjadi bisnismen yang sukses.
yaitu buku 100 Jurus Bisnis Alim Markus. Beliau kesini dengan membawa 300 eksemplar buku yang akan dihadiahkan kepada para hadirin di sini. Nanti saudara-saudara bisa menikmati buku dan bisa membaca dan bisa terinspirasi oleh semangat entrepreneurship beliau, semangat kepemimpinan dan inovasi dari beliau, yang mudah-mudahan dari ruang ini akan tercetak pengusaha-pengusaha, entrepreneur-entrepreneur yang unggul. Kemarin pada waktu Pak CT itu kesini, dia menantang para hadirin. Pak CT kan juga pengusaha yang terkenal, dia mengatakan begini, sekarang saya akan menantang saudara-saudara. Saya kasih waktu 20 tahun. Anda harus menjadi pengusaha yang sukses. Kalau 20 tahun lagi Anda lebih sukses dari saya ingin tahu, dan silakan datang untuk menunjukkan, Pak, saya sudah berhasil menerima tantangan dan saya lebih sukses dari Pak Citi. Dan ketika itu Pak Citi akan bangga. Nah, Pak Alim Markus mungkin juga punya nanti juga mungkin barangkali tantangan untuk hadirin sini. Tapi beliau tidak mulai dengan tantangan, tapi mulai dengan memberikan suatu bahan agar supaya kita bisa semuanya terinspirasi dan menciptakan inspirasi. Inilah yang kita inginkan dari acara yang kita selenggarakan dengan mengembangkan X2 Forum. Jadi X2 Forum yang dikembangkan oleh program kami MDSK yang sekarang akan berubah menjadi sekolah atau prodi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Kita ingin menampilkan tokoh-tokoh pemimpin dari dunia bisnis, dari dunia publik, negara, dan juga dari NGO tentang kisah-kisah sukses mereka sebagai pemimpin di dalam menginspirasi yang lainnya, mengembangkan inovasi untuk kemajuan bangsa. Hari ini kita ingin mendengar kisah dari Pak Alim Markus dan gagasan-gagasan beliau. Bagaimana mengembangkan kepemimpinan, bagaimana mengembangkan inovasi untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Alim datang ke kampus ini, dan kita sangat menanti pengalaman, sharing pengalaman dan juga nasihat untuk kita semuanya di sini. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhajir. Semoga prodi magister dan doktor studi kebijakan tetap konsisten menghasilkan lulusan yang visioner dan inovatif untuk mendukung kemajuan bangsa. Selanjutnya hadirin kami mohon yang kami hormati, Bapak Dr. Danang Sri Hatmoko MSC, Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada, untuk sebagai Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Honoris Causa Alim Markus, CEO atau Presiden dari Grup Maspion. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin MPA, Ketua Program Studi Magister and Doktor Studi Kebijakan. Dan juga yang saya hormati ada tokoh-tokoh yang ada di sini. Ada Bapak Dr. Agus Hernanto Hatna sebagai Kapusdi Kependudukan dan Kebijakan. Ada Prof. Purwo Santoso, ada Prof. Armedi Armawi, dan juga Ibu Bapak, para hadirin dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, syukur Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri eksekutif lecture series yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Bapak Alim Markus. Pak Alim, kami
memamerkan Pak Rektor dan salam dari Pak Rektor. Kebetulan beliau pagi ini meresmikan pusat inovasi kakao kita yang ada di PT Pagilaran di Batang ya, pagi ini dengan Ibu Menteri BUMN. Jadi beliau titip salam pada Bapak. Ibu Bapak yang saya hormati dan juga para hadirin yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Pak Alim, Markus dan jajaran atas waktunya. Dan saya membayangkan Bapak ini sangat sibuk sekali, masih menyempatkan hadir pada pagi hari untuk sharing di UGM. Kami sangat apresiasi Pak atas kehadiran Bapak. Dan juga perjalanan dari Surabaya ke Jogja itu ternyata tidak simpel, karena pesawatnya pakai delay Pak. Kami airportnya cukup kecil Pak, sehingga harus antri, apalagi kalau ada latihan militer. Tetapi sebentar lagi kita memiliki bandara yang ada di Kulon Progo, insya Allah akan lebih lancar gitu. Ibu Bapak yang saya hormati, pagi ini kita sangat beruntung sekali memperoleh kesempatan untuk mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali inspirasi dari beliau, seorang inovator ya, salah satu perusahaan ternama di Indonesia dengan 30 ribu karyawan lebih, dengan 53 lebih anak perusahaan. Jadi ini sesuatu capaian yang sangat luar biasa, dan ini tidak mudah saya kira untuk mencapai hal tersebut. Jadi nanti kami mengharapkan Bapak Ali Markus untuk bisa sharing kepada kami semua bagaimana membangun sebuah korporasi yang sangat besar dan memiliki impak yang luar biasa. Tidak hanya economic impact bagi perusahaan, tetapi juga economic impact bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan juga ini salah satu kebanggaan negeri kita, bahwa perusahaan-perusahaan seperti inilah yang mampu menegakkan kedaulatan teknologi Indonesia di mata dunia. Saya kira ini merupakan satu hal yang perlu kita petik. Nanti tolong teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau mumpung beliau ada di sini. Jadi ada tiga hal yang kami catat ya dari apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah terkait dengan inovasi, kepemimpinan dan konsistensi ya. Mungkin bahasanya adalah bagaimana beliau selalu istiqomah di dalam membangun korporasi ini. Nah, ini yang perlu kita tiru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan teknologi bagi bangsa Indonesia yang mampu menghasilkan produk yang inovatif, yang berkualitas ekspor, dan tentunya banyak sekali ekspor yang beliau lakukan. Nanti beliau akan sharing terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana strategi beliau memperkuat industri manufaktur ya, industri manufaktur yang itu saya yakin resourcesnya juga dari dalam negeri ya, yang ini adalah sebagai teknologi yang dikembangkan untuk bahkan substitusi impor dan mampu menaikkan neraca perdagangan melalui ekspor-ekspor yang beliau lakukan. Kami di UGM Bapak, Executive Lecture Series ini merupakan tradisi yang kita lakukan di UGM ini. Ada yang disebut sebagai CEO Talk, ada Ambassador Lecture, ada Governor Talk. Jadi kita menyelenggarakan banyak sekali yang kita sebut sebagai Executive Lecture Series ini di UGM ini. Tidak lain tidak bukan untuk menginvite ya, mengundang para praktisi, para CEO, para leader yang memiliki track record ya, memiliki rekam jejak yang luar biasa yang berkontribusi bagi negeri ini. Dan itu kami perlukan sekali untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa kami di UGM agar mereka juga memiliki sense of entrepreneur. Jadi bagaimana membangun jiwa entrepreneur dimanapun nanti mereka akan berkarir. Ibu Bapak sekalian dan para hadirin yang saya banggakan, tentu Executive Lecture Series ini juga memiliki harapannya memiliki dampak yang besar bagi kita semua. Bagaimana teman-teman di sini ya belajar dari beliau, dari pengalaman beliau yang bertahun-tahun membangun branding perusahaan yang saya kira tidak mudah. Dan saya kira kita cukup mengenal, sangat mengenal Mas Pion ya, dengan cintailah produk-produk Indonesia. Ibu Bapak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Nanti akan kita bedah
ya, bagaimana Mas Pion ini ya dari kecil sekarang ini, dulu namanya UD Logam Jawa dulu, dan sekarang menjadi perusahaan yang kita sebut sebagai Master Champion. Beliau mengatakan Master Champion, Mas Pion. Jadi bagaimana nanti beliau membangun industri menjadi sangat-sangat besar. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Danang Sriatmoko, MSc, Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Hadirin, sukses dari nol di era kompetisi merupakan judul yang sangat tepat untuk disematkan pada acara hari ini. Berawal dari pabrik lampu teplok yang dibesarkan oleh sosok yang bahkan tidak lulus SMP, hingga kini perusahaan besar, menjadi perusahaan yang besar memiliki lebih dari 30.000 karyawan dan 50 anak perusahaan, dan menjadikannya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, hadirin, pendiri dan pemilik Mas Pion Group, sosok yang mengajak kita mencintai produk-produk Indonesia, telah hadir bersama kita. Kita sambut bersama Bapak Ali Markus. Pertama-tama izinkan maaf saya atas keterlambatan. Memang bukan salah saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Danang Sriatmoko. Yang kami hormati Dr. Hilda, yang barusan saja ada urusan. Yang kami hormati Dr. Agus Hervanto Hatna. Yang kami hormati Profesor Dr. Muajir Darwin. Yang kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Purwo Santoso. Yang kami hormati Profesor Dr. Armaidi. Dan saya cintai para pemimpin-pemimpin zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Pasti muncul di antara kita ini. Para hadirin yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya memang waktu itu ada yang suan kepada saya, menawarkan kepada saya untuk bisa tampil di UGM dan mungkin sebagai ceramah umum atau saling tukar menukar ilmu pengetahuan atau ilmu prakteknya, pengalamannya. Saya waktu itu sudah langsung saya terima, karena sebagai pengusaha tentunya tidak hanya mengisolir dirinya sendiri, juga bukan hanya menyumbangkan uang keuntungan untuk charity itu saja. Selain itu pun juga kita lebih penting, kita itu bisa bergaul,
bisa interaksi dan juga bisa tukar-mentukar, bisa saling mengisi. Nah, di sanalah saya sebagai pengusaha besar saya okekan. Tapi setelah ada Lion Air yang jatuh, saya pikir-pikir 12 kali. Wah, ini bahaya ini. Sebab tentunya bisa ditempuh pakai mobil, ya kereta api. Tapi waktunya begitu panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Tadi begitu saya masuk, saya kan di ruangan transit, juga sudah disediakan makan. Saya bilang, saya sudah makan, ini minum teh aja. Saya ingin menghemat waktu, apalagi sudah telat. Time is money. Sehingga, oke. Nah, saya ingin katakan, saya kan tidak mungkin naik mobil atau naik kereta api. Nah, satu-satunya naik plane. Ya, saya datang ke sini memang naik plane. Pakai Wing Air. Itu apa? Boleh buat. Saya beranikan. Sebab, ini sebabnya ada. Sebagai pengusaha, apalagi pengusaha besar, harus dia itu menepati janji. What they promise, they should pay the promise. Otherwise, people doesn't trust him. Nanti sanalah saya menjaga kepercayaan. Sebab kepercayaan ini sangat sangat penting. Seperti saya dalam perjalanan saya 53 tahun, saya sejak 15 tahun sudah kerja. 53 tahun saya tidak pernah luput janji. Begitu saya janji, saya bayar janji saya. Terus saya juga tidak pernah menyakiti atau menghalang-halangi rezeki ini wong liyo. Ngerti kan wong liyo? Sebab kita ini orang Jawa, termasuk saya orang Jawa, suku Jawa, karena saya dilahirkan di Jawa. Oke? Cuma kebetulan saja saya ada darah Tionghoanya. Ya seperti Gus Dur lah. Kan sama-sama Gus Dur. Juga ada darah Tionghoanya. Nanti sana lah. Terus juga tadi saya ditanya, ya saya umur 15. Itu saya sudah tinggalkan sekolahan. Itu ada sebabnya juga. Waktu itu saya berkata sama ayah saya mau sekolah di Amerika. Ayah bilang, you anak yang barep, you membantu papa. Sebab papa dagangan sama you punya paman-paman sama. Nanti papa kalau kalah bagaimana? Papa malu. Saya waktu itu umur 15, saya juga tidak layangan, itu sudah saya tinggal semua saya tinggal, ya apalagi sekolahan saya tinggal, saya langsung saya yeskan. Sebab di sekolahan saya tanya, satu sama satu tambah satu jadi dua kan, bisa tak jadi tiga? Bisa tak jadi 5? Bisa tak jadi 11? Bisa tak jadi 0? Atau minus dari 0? Tak mungkin di sekolahan. Tapi di dunia nyata,
apa yang kejadian? Bisa terjadi. Nanti sanalah. Jadi saya ya kan, sebab kalau usaha itu ditekuni, dikerjakan, saya waktu itu karena mendengar ayah saya begitu, saya tidak mau ayah saya malu karena kalah saingan dengan paman-paman saya. Saya dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, itu 14 jam pabrik saya buka. Nah, pabrik itu di Pecindilan, Logam Jawa. Tadi sudah disebutkan Logam Jawa. Ya, itu di pinggirnya itu kampung. Kalau melebih jam 7, itu batu-batu bisa melayang. Jadi saya sudahlah, saya 14 jam, oke. Sebetulnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu dilahirkan dan dibesarkan di Kapasan Gang 2, nomor 2. Dari kamar ukuran 3x4, 12 meter persegi, ditinggali dua orang tua sama 5 bersaudara. Nah, 7. Jadi adik-adik saya, nah, bayangkan aja, buang kecil, buang air, atau buang yang besar, ya tentunya tidak begitu nyaman. Saya betul-betul dari pengusaha kecil. Itu ayah saya juga demikian. Jadi yang mana apa boleh buat, tapi kita jangan kecil hati. Kita harus berjuang. Hidup itu tanpa perjuangan tidak mungkin. Ya, kalau you tidak tanam padi, mana bisa tunggul padi? Di sanalah. Jadi kita ini terus berusaha. Termasuk ayah saya memberikan uang belanja rumah, itu tiap hari diberikan. Tiap hari dikasih. Nanti sanalah. Saya tidak kecil hati. Tadi dikatakan Bapak Ali Markus, Dr. Honorikosa, ya, itu dari mana? Tadi saya bilang dari Untak. Saya tidak malu. Saya pun juga sebagai orang Indonesia, saya tidak malu. Tapi saya berjuang. 40 tahun yang lalu, saya short course. Saya sampai SMP 3. Bukan belum sampai SMP, sampai SMP 3. Jadi saya short course di NUS, National University of Singapore. Terus juga Tsinghua University of di Beijing. Terus juga Beijing University di Beijing. Jadi 3 sekolahan, saya itu short course Modern Management Intensive Course 2 minggu. Jadi kalau saya dikatakan, ya saya tidak apa-apa dikatakan Dr. Honori Kosa, Untat pun juga memang Untat kan, ya di sana. Jadi saya pun juga pernah ditawari sama Pak Taufik Kemas, Pak Ali Markus, yuk kalau bersedia
ini ada posisi menteri. Pak, saya bilang, Pak, sorry Pak, saya ini sudah presiden Pak. Presiden emang spion Pak. Nah, di sanalah. Jadi kita memang kita tadi katakan pengusaha besar harus menjaga kepercayaan sehingga yuk lebih dipercaya, kepercayaannya ada, itu bisnis bisa otomatis cari yuk, segala bisnis pun cari gampang kalau yuk. Daripada yuk cari bisnis susah-susah, yuk cari yang bisnisnya datang, kan sudah, you save time, save money, save anything. Jadi, you lebih gampang, you lebih mudah. Ngapain tidak? Nah, itu pengusaha besar. Oke? Biasanya, pengusaha besar, konglomerat, jebol, di Amerika, di China, di Korea, di Jepang, dan negara lainnya, itu sangat sangat dihormati. Pengusaha besar, dia kalau mau berbuat sesuatu untuk negaranya, untuk rakyatnya, itu lebih gampang. Makanya di sini pun juga China itu kelihatan ini pengusaha besar, dia kasih karpet merah. Bayangkan di sini minta izin, ini harus diperpanjang, ini 3 tiap tahun diperpanjang, atau 3 tahun sekali, atau 5 tahun sekali, itu pemborosan namanya. Pun juga orang itu animo mau usaha pun juga, jadi kadang-kadang itu bisa downgrade animonya. Nah, kebetulan ya saya tidak kampanye di sini. Jokowi presiden kita ini bagus, yang mana diregulasi, dipotong apa semuanya. Nah, di sanalah. Jadi saya memang pernah bicara Indonesia dengan penduduk yang 260 juta dengan pulau 17 ribu lebih. Kita ini bukan negara kecil. Ya, kita ini dari Sabang sampai Merauke itu lebih besar daripada Amerika mungkin lebarnya, atau saya tidak pernah ngukur yang jelas, tapi itu kira-kiranya ya. Nah, di sana itu kita harus semangat kerja, dan carilah presiden yang bagus, yang berani, yang bersih, yang mau kerja. Mudah-mudahan Indonesia dalam tahun 2035 lah bisa jadi kekuatan ekonomi di global nomor 5 atau nomor 6. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu setuju, marilah kita mulai sekarang atau yang akan ini kita laksanakan bersama. Oke? Okay? Nah, ini kita katakan you pengusaha besar. Tidak semua pengusaha itu besar, Pak Ali Markus. Ya, aku ngerti. Semua pengusaha itu besar itu dari pengusaha kecil. Seperti saya ini. Saya tahun 65
itu dari ayah saya dikasih 2 juta Hong Kong dollar sebagai modal pertama. Sekarang kalau dinilai nilai aset itu bisa bilang ya 2 billion US dollar pun kira-kiranya. Jadi yang mana kita berusaha bukan untuk dirinya sendiri. Saya pun juga yang mana ada bukunya yang ana tadi sudah diceritakan sama Pak Muajir ya. Itu saya sebagai anak bangsa ada mimpi besar menciptakan 1 juta UKM. Nah, 1 juta UKM itu memerlukan proses yang jangka panjang yang mana nah, sebab tadi sudah saya katakan pengusaha kecil ini harus kita dorong, harus kita supaya pengusaha kecil ini bisa naik kelas. Jadi pengusaha menengah bisa jadi pengusaha besar. Saya inginkan suatu negara tadi saya katakan juga itu pengusaha besar lebih banyak lebih bagus bagi negara ini. Nah, di sana tentunya saya juga libatkan Mas Pion Bank ya. Yang mana Mas Pion Bank juga saya katakan you harus bisa menciptakan UKM. Jadi oke, saya UKM itu saya berikan boleh menjadi subdistributornya Mas Pion Group. Mas Pion itu produknya itu 10.000 item itu ada. Jadi di sana itu bisa jadi subdistributor. Jadi saya bagi marketingnya Mas Pion, oke, you galakan subdistributor. Ya subdistributornya Mas Pion Bank, saya bilang ini UKM. Semuanya syaratnya sama, apalagi UKM ini itu juga kita gelar, kita gebyar tabungan sebab negara mau maju itu tentunya juga menggairahkan menabung ini bagaimana kita berikan namanya tabungan dahsyat, tabungan dagang saya teman. Nah, di sanalah dia bisa mendapatkan 5,2% 1 tahun tabungan itu, terus dia juga bisa mendapatkan jumlah pakai komputer di jumlah itu tabungannya itu berapa dari kanak-kanak sampai dewasa, terus itu berapa harinya. Nah, itu kita kembalikan dengan kur. Kurnya dulunya sih sama 9%. Terus setelah ini naik BI naikkan rate jadi 9,5. 9,5 kita kembalikan. Jadi untung kan. Belum lagi ada dia bisa jualan di kampung-kampung, di desa-desa bisa jadi pengusaha kecil. Nah, di sanalah pengusaha kecil kita dorong supaya naikkan kelas. Tentunya saya juga tadi kan sudah ditayangkan lagu Jatuh Cinta ya, itu lagunya Mas Pion yang dinyanyikan sama Titi Puspa. Jadi kalau marketing sales itu saya katakan 5M. 5M itu M-nya sama dengan M-nya Mas Pion. Ya. M ke 1
pencari informasi, M yang pertama. Jadi jangan, ini kalau mau ke Surabaya, itu kembali, Pak Ali Markus itu harusnya ke timur, bukan ke barat. Nah, di sanalah itu mencari informasi penting. M yang kedua itu bagaimana menonjol. Menonjol. You mau promosi itu eye catching, ear catching. Jadi bagaimana bisa menarik perhatian mata, perhatian telinga. Nah, itu penting. Itu lebih baik you menonjol sehingga cost of promotion very low. Kita kalau bisa menghemat 100 juta, berarti untungnya 100 juta. Ya. Jadi itu menonjol. Nah, ketiga, itu juga harus bisa menekan cost. Kita juga lihat apa sih yang di pasaran. Oh, dia bagaimana kok bisa jual murah? Barangnya juga bagus. Kita cari selidik sama selidik. Nah, itu namanya FBI, intelijen di dalam perdagangan. Nah, kita bisa menekan cost. Bila perlu, saya pernah juga kipas angin. You tahu kipas angin. Loh, ini kipas angin berat sekali ya. Abot, jadi dia tidak gampang goyang. Oh, bawahnya dikasih semacam watu, semacam batu gitu. Kosnya kan murah. Ini berat, ya. Tertawa. Nah, yang keempat, bagaimana M-nya itu meyakinkan. Saya ini datang ke Jogja, saya diyakinkan sama Uyen nih, sama Sultan, Pak Ali Markus. Ya, Yen, lo jok enak-enak di rumah, jok enak-enak di toko, yuk barengi saya lah. Nah, ini orangnya, Pak Uyen. Coba dirikan. Pak Uyen ini, dia itu ada jabatan di sosial, di masyarakat sebagai koordinator paguyuban masyarakat Tionghoa. Sebab dia tentunya kelihatannya rainya Tionghoa. Itu tidak bisa dimungkiri. Sehingga kita ini juga suku Tionghoa ini bagaimana bisa bergaul bersama-sama sama suku-suku yang lain. Ya, tapi saya, kalian anggap saya ini suku Jawa aja. Nah, di sana ya kita juga banyak sosial. Kadang-kadang juga pengusaha-pengusaha itu sosial, tapi tidak mau ditampilkan namanya. Terus juga, saya bilang, harus ditampilkan namanya. Itu biarpun jadi nanti jangan dipandang, wah ini orang kaya, punya duit tapi pelit. Jangan. Jadi kita ini hidup kebersamaan itu harus dijaga seharmonis mungkin. Ini, kau yang ini. Mungkin 6 kali atau 7 kali. Yang 5 kali itu saya minta dia. Wis, ini pemuka-pemuka Muhammadiyah, NU, MUI. Ya, itu pondok pesantren. Wis, ajaan ke China. Sebab di dalam akuan itu mengatakan, belajarlah sampai negara Cina. Kenapa sampai begitu? Karena pengusaha pedagang China itu dengan kompasnya
Kompas itu kan diciptakan sama China. Itu ke Mekah, ke mana? Duluan. Pengusaha-pengusaha duluan. Karena kompasnya itu tadi. Jadi belayar pun juga lebih gampang. Karena dia itu menghasilkan, menciptakan kertas, sehingga dulu itu pakai kulit domba. Jadi dengan tipis sekali. Nah itulah, dulu-dulunya itu sudah banyak hubungan, banyak menjadi persaudaraan, menjadi teman, menjadi keluarga besar di dunia ini. Sehingga ya itu yang kejadian. Setelah lihat, waduh, China ini masjid New Jer di Beijing. Ini katanya Kok Uyen. Cek bakalnya di Hangzhou itu dibuat masjid sak dunia itu paling mewah, paling besar Hangzhou. Nah, iya Yen, wong China itu banyak duitnya. Nah, kenapa ke China banyak duitnya? Saya mau tanya. Karena 30 tahun yang lalu China PPN kan barang hasilan. PPN itu dijual, dipungut PPN cuma 10%. Seperti Indonesia sama. Ya, Indonesia sama. 30 tahun yang lalu China sudah reformasi, tax reformasi. Diganti 17% dari 10 menjadi 17. Terus ekspornya, wah, begitu banter. Kenapa begitu banter? Ekspor dikasih 15% refund. Wah, semua berlomba-lomba ekspor. Nah, negaranya kaya 17%. Itu uang luar biasa bagi untuk APBN. Oke, biarpun dia dikembalikan 15%, masih untung 2%. Coba bayangkan, hari ini divisa di China sak gunung. Yo, itu nggak bisa. Jadi kalau bisa 3 triliun lebih. 3 triliun lebih US dollar. Pun Amerika pun juga ngeri di sana. Kalau itu dianukan, dijualkan kepada pasar, tes langsung turun. Ini katanya juga Eropa sudah mulai pakai renminbi, tidak pakai US dollar katanya. Saya belum saya dapatnya dari handphone. Segala macam bisa kejadian di sana. Apa ini saya tidak kasih tahu sama menterinya? Saya bicarakan sama menterinya, sama Menko Ekuin. Waktu itu Pak Sofyan, Menko Ekuinnya. Saya katakan, saya tidak begitu condong kepada APBN, memang boleh divisi 3%. Tapi kalau bisa, jangan square aja. Jadi tidak menjadikan beban. Kita bisa menggali teks. Kasih naik aja 17%. Enggak usah jauh-jauh. Mau ada contohnya China. Paling kita ini enggak berani, takut inflasi. Pak, aku ini praktisi. Pelaku ekonomi. Kalau itu ekonomi, supply and demand, kalau supply-nya banyak,
lebih dari demam, bagaimana bisa inflasi nanti sanalah. Sekarang ini juga deflasi juga. Deflasi. Banyak yang rumah-rumah dijual murah, banyak yang apa mau deflasi. Makanya kan bisa sampai inflasinya sampai 3% apa persen? 3%. Jadi saya ini tidak mengerti. Sebab menteri-menteri itu banyak ilmunya. Ya. Tapi takut resiko. Takut resiko. Ya. Aku ini tidak takut resiko. Paling-paling saya dicopot dari presiden. Presiden Mas Pion. Ya. Kan umur 67 kan mestinya pensiun. Ya. Cuma saya ini tidak pensiun. Ya. Nah, tapi saya ini juga mempersiapkan second generation sudah masuk. Ya, saya memang termasuk kepala-kepala pabrik. Saya loskan, asalkan nanti saya loskan, saya authorize-kan. Sebab without authorize, you cannot develop the people. Tidak bisa matang dalam hal demikian. Jadi saya loskan. Cuma begitu sampai ambil putusan realisasi, itu pun juga saya kontrol. Saya tidak ingin itu sampai rugi lah. Kalau usaha kan tidak mungkin terus harus rugi terus. Nah, saya bahkan saya katakan sama anak saya, kalau you jatuh di jalan, you harus berdiri sendiri, you harus jalan sendiri, papa tidak akan angkat you. Tidak akan angkat you. Tapi kalau you jatuhnya di jurang, papa tanpa pikiran pun, papa langsung terbang pegang you. Mungkin waktu itu sama-sama dua orang nasibnya sama. Itu menunjukkan itu kecintaan kepada anak. Tapi kalau you anak dari kecil dimanjakan, you gendong terus. Jadi anak itu jadi memang sampai dewasa pun dia itu masih kanak-kanakan. Ya di sanalah. Saya kira saya terlalu banyak bicara. Saya lebih baik interaksi aja, ya nanti saling siapa yang ingin mempertanyakan. Jadi akhir kata, kami bangsa Indonesia banyak sukunya, banyak agamanya, banyak kebudayaannya yang berbeda-beda. Tapi kita bertekad menjadi satu padu, menjadi bangsa Indonesia yang besar, bangsa Indonesia yang majemuk. Kita kalau mau maju ekonominya, tentunya cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bapak Ali Markus. Terima kasih sekali. Mohon kesediaannya untuk ya bisa berinteraksi seperti yang tadi. Apa kabar, Mr. Lim? Ya. Ya, boleh Ibu, silakan bisa bersama Mr. Lim di depan. Ya, kita berikan tepuk tangan.
ceritakan, ilustrasikan apa itu taman Natasha, apa itu UKM yang mau kita sudah kita jalankan, yakin lebih baik bicara. Selamat siang, Bapak-Bapak dari Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, Pak Ale Marco serta Bapak-Ibu undangan sekalian. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya sharing sebentar. Pak Ale Marco sempat menyampaikan mengenai program kerjasama Tabungan Dahsyat. Jadi apa itu Tabungan Dahsyat? Jadi beberapa bulan yang lalu, setelah Pak Ali mempunyai satu mimpi besar tadi yang sudah kita terima bersama bukunya, yaitu menciptakan 1 juta UMKM. Kemudian beliau mengajak kami dari bank untuk sama-sama mewujudkan mimpi besar beliau ini. Bagaimana kami menanggapi mimpi besar Pak Alim, kami bagaimana kami mewujudkan. Jadi kami dari Bank Mas Pion bekerja sama dengan pertama kali kami mengajak dari Asosiasi Perbarindo, yaitu Persatuan Bank BPR seluruh Indonesia. Kemudian kami juga mengajak seluruh komunitas-komunitas UMKM yang kami mulai itu dari Jawa Timur, karena kebetulan kami berkantor pusat di Surabaya. Bagaimana mekanismenya? Jadi kami mengajak BPR, kami mengajak koperasi, mungkin kedepannya kami akan bekerja sama mungkin bisa dengan NU, dengan Muhammadiyah, kan semua mempunyai koperasi juga ya, atau mempunyai komunitas apa UMKM yang bisa kami ajak untuk bergabung. Komunitas ini pasti di bawahnya dia mempunyai banyak, mungkin seperti BPR dia punya banyak nasabah yang bisa kami ajak bergabung di dalam mekanisme kerjasama ini. Jadi di Surabaya kami mulai dengan salah satu BPR yang bulan November kemarin membuka gerai UMKM yang pertama. Jadi BPR ini dia akan memberikan referensi nasabah-nasabah mereka yang hendak menjadi subdistributor dari produk Mas Pion Group. Apa keuntungan menjadi subdistributor Mas Pion Group melalui mekanisme ini? Jadi Pak Ali Markus memberikan semacam jadi ini benar-benar satu kondisi yang sangat menguntungkan, karena kondisi yang diberikan kepada UMKM melalui mekanisme tabungan dahsyat itu sama dengan kalau kita itu menjadi distributor besar dari Mas Pion Group. Jadi kalau misalnya ada nasabah atau ada masyarakat yang pengen bergabung di dalam komunitas ini, itu akan mendapatkan setiap kali pembelian itu mendapatkan diskon 15%, kemudian juga akan mendapatkan cash diskon 5%, dan juga kalau mencapai misalnya satu omset tertentu, ya ini dalam hal ini 80 juta selama 3 bulan, ada tambahan lagi diskon 2%. Jadi diskon yang diberikan oleh Mas Pion Group dalam hal ini di prakarsanya Pak Alim ini benar-benar diskon yang amat sangat besar yang selama ini hanya diberikan kepada distributor besar. Karena tujuan Pak Alim apa? Mengajak masyarakat, mengajak mungkin lulusan, mengajak anak putus sekolah, mengajak pensiunan, ini menjadi pengusaha kecil yang nantinya juga diharapkan akan menjadi pengusaha yang besar. Para nasabah tadi itu kami harapkan juga membuka satu tabungan di Bank Mas Pion. Memang tujuannya apa? Jadi tujuannya dengan saving setiap bulan, kemudian itu kan salah satu sebenarnya cara mendisiplinkan diri ya, karena Pak Alim pun dari dulu, dari kecil juga rajin menabung gitu ya. Nah kemudian dari tabungan itu, kita dari Bank Mas Pion memberikan suku bunga yang cukup kompetitif, kemudian kepada institusi, misalnya dalam hal ini BPR atau komunitas yang referensi pun akan kami berikan reward kepada mereka. Reward itu kami hitung berdasarkan rata-rata pengendapan dana. Jadi misalnya ada 100 nasabah yang bergabung dalam satu komunitas itu dengan misalnya saldonya 200 juta. Nah 200 juta ini akan kami hitung
dia dapat reward berapa. Di samping si pelaku UMKM-nya sendiri mendapatkan suku bunga yang menarik. Jadi total bunga dan total reward yang kami berikan itu adalah 5,2%. Jadi mungkin kalau kita lihat angkanya ini hampir mendekati deposito ya. Kalau tabungan kan biasanya rendah. Jadi ini memang tujuan kami adalah menarik masyarakat supaya menjadi pengusaha UMKM dan saving, budaya menabung itu terus kita tetapkan. Jadi jangan punya uang terus kita habiskan gitu ya kan. Kalau punya uang di tangan biasanya cepat habis. Jadi tabunglah di tempat kami, semakin banyak semakin usahanya akan semakin maju. Jadi dan kalau misalnya ada nasabah-nasabah yang ingin membuka gerai UMKM, jadi di Surabaya itu ada satu BPR yang sudah berjalan, mereka menjadi gerai UMKM. Jadi itu pun pembukaan gerai itu pun nanti akan disubsidi, disupport oleh Mas Pion Group. Seperti apa, misalnya pembelian barang produknya itu ada diskon lagi, barang displaynya ada diskon khusus. Rak-rak yang ada di gerai itu akan disediakan oleh Mas Pion Group, termasuk baliho di depan gerai, termasuk pajaknya. Jadi intinya ini si pelaku, si nasabah yang mau menjadi pelaku UMKM ini dia hanya dia harus ada dana, kemudian dia bisa membeli barang. Nah, nanti arus lalu lintas cash flow pembayarannya semua harus melewati tabungan dahsyat tadi di Bank Mas Pion. Jadi kami saat ini di Bank Mas Pion terus mensupport Pak Alim untuk mencapai 1 juta UMKM ini. Kebetulan juga dari OJK Surabaya kami juga sangat disupport. Jadi kami akan bergerak, tentu saja kami akan bergerak dari Jawa Timur sebagai basis kami. Namun kita tahu bahwa di Jawa Tengah ini juga banyak ya, jadi pelaku-pelaku UMKM. Mungkin setelah itu kami juga akan bergerak ke Jawa Tengah. Jadi semoga impian Pak Alim ini untuk menciptakan 1 juta, bukan 1 juta, mungkin bisa 10 juta ya. Karena kami terus terang di bank juga di challenge sama Pak Alim ini untuk berkompetisi dengan tim dari Mas Pion Group. Jadi mungkin pemaparan kami sekilas, nanti apabila kami mungkin akan terus ya berkoordinasi dengan komunitas-komunitas termasuk yang ada di Jogja salah satunya. Demikian, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Teresia ya dari Bank Mas Pion, yang ini merupakan kalau tadi Mr. Lim atau Pak Ali Markus menceritakan tentang perjuangan beliau, kalau yang dari Bank Mas Pion ini memang langsung ke aplikatif begitu, inovasi nyata langsung ke masyarakat. Baik, selanjutnya para hadirin kami akan membuka sesi tanya jawab. Satu orang sudah berdiri di pojok sana, silakan untuk mempersiapkan diri, di depan ada mikrofon. Ada 3 orang, monggo silakan yang tengah Bapak. Ya, boleh, dan yang Mbak yang pakai jilbab, mohon silakan untuk berdiri di mic yang sudah dipersiapkan begitu untuk lebih singkatnya begitu. Ya, langsung saja dikenalkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abner Sarlis Tindi. Saya dari Abner, Pak. Kalau ada Pak Markus, saya Abner, Pak. Saya dari program Doktor Studi Kebijakan, Pusat Studi Kebijakan Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Saya sangat berterima kasih Bapak sudah hadir di sini. Ini acara yang sangat saya tunggu. Saya mau bertanya begini, karena ini mewakili generasi milenial dalam konteks kepemimpinan dan inovasi. Begini Pak, ini kan mimpi besar Bapak akan menciptakan 1 juta pengusaha baru, kira-kira seperti itu. Nah, generasi milenial hari ini itu generasi digital, internet. Yang saya mau tanyakan, karena ini ada irisannya dengan Bank Mas Pion, hari ini kan generasi ini mainannya udah internet, bahkan peer-to-peer, mereka mengirimkan uang digital. Yang saya tanyakan ialah, kalau seandainya generasi milenial ini membeli produk Mas Pion menggunakan Bitcoin umpamanya, atau Inacoin hari ini sudah ada di Indonesia, apakah ada ruang untuk itu? Karena kalau memang tidak ada, jangan-jangan generasi milenial ini tidak mau bergabung seperti itu. Ada enggak kebijakan Mas Pion untuk memberikan ruang bagi generasi milenial untuk membelanjakan uang digital? Hari ini saya cek,
satu Bitcoin itu 74 juta. Di Jepang sudah resmi sebagai alat belanja. Indonesia kan belum. Tapi regulasi ini apakah Mas Pion berani berinovasi sehingga generasi milenial hari ini penduduk dunia 7 miliar. Itu data dari pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM. Indonesia saja sudah 263 juta. Kalau mungkin Mas Pion menyiapkan space untuk ini, bisa enggak itu difasilitasi dan Bapak selaku pengusaha besar di Republik ini mendorong OJK supaya bisnis di era digital ini, Bitcoin umpamanya atau Inacoin itu bisa diakumulasi, bisa ditampung. Saya ingin mendengar pendapat Bapak selaku putra terbaik Republik ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita langsung dijawab, Pak. Iya. Bapak Ebner, ya, yang mana sebagai wakilnya milenial, ya, anak muda-muda, memang zamannya itu online. Bagaimana Mas Pion Bank, kita sudah siapkan Mas Pion. Itu Mas Pion Bank Electronic Banking. Jadi itu MIB. MIB ini kita minta supaya dimodifikasi bisa untuk di scanning QR code. Jadi kalau ditambah QR code itu langsung bisa memotong sistem pembayaran, jadi bisa langsung memotong tabungan yang ada. Nah, bagaimana deliverynya? Tentunya ada Gojek, ada yang lain-lain, ada perusahaan angkutan, ya. Cuma kita ada tujuan. Saya membangun convenience store sebanyak mungkin, seperti Indomaret, Alfamart. Jadi itu juga bisa buat tempat nongkrong, juga hang on, juga hang out, ya, juga untuk anu bisa jadi sekretaris untuk rumah tangga, pembelian tiket atau pembayaran dan lain-lainnya, juga bisa buat satu tempat untuk pengambilan barang kalau dia tidak pakai logistik yang ada, dia mau ambil di tempat, jadi menghemat waktu dan menghemat biaya. Memang ada kejadian Gojek itu ternyata barangnya sampai di rumah itu tidak diakui, dia tidak pesan, juga lain-lain. Ini kejadian juga banyak, juga ada yang barangnya tidak cocok kualitinya. Ya, kita ini mata itu harus melek, telinga itu harus dibuka, ya. Jadi kita dunia lagi kejadian apa, kita harus lebih maju setahap, ya. Dari dulu saya, kalau dulu itu waktu kecil saya belajar bahasa Jepang karena saya anggap Jepang ekonominya maju, teknologinya maju. Terus setelah itu saya memperdalam. Saya ke Singapura aja, NUS juga basicnya basic Mandarin. Terus ke Tsinghua University, basicnya juga basic Mandarin. Ke Beijing University, juga basicnya Mandarin. Teman saya ngomong, Pak Lim, itu di sekolahan itu ada dua. Satu basic Mandarin, satu basicnya Inggris. Inggris itu banyak yang profesional, banyak yang pegawai-pegawai tinggi. Kalau yang basic Mandarin itu banyak yang bos-bos. Saya tentunya juga pilih bos-bos lah.
Kalau ada bos lebih tinggi dari profesional, ngapain pilih profesional? Nah, di sanalah. Sampai-sampai saya masuk ke UI maupun Erlangga, saya dikasih. Nah, waktu itu ada pertanyaan juga, saya katakan, kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita harus fasik berbicara bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, mother language, no way. Terus kalau Inggris, Inggris itu bahasa kia-kia, bahasa internasional, bahasa kia-kia. Nah kalau Mandarin, Mandarin itu bahasa bisnis, bahasa ekonomi. Ya, buktinya juga berapa tahun ini kelihatan nyata juga. Pelan-pelan tuh Amerika pasti ditinggal sama China, bisa jadi nomor dua di sana. Jadi itu pendapat kecil saya. Oke, saya cukup ya memberikan jawaban. Ya, oke. Kalau memang mau sok-sok ya boleh, tapi semuanya hitung-hitungannya itu buy and sell. Ya, untuk hitung-hitungannya ada cuan enggak itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kita lanjut ke penanya yang kedua, silakan. Ya. Mohon dikenalkan dulu dari mana Bapak? Ya. Ya. Terima kasih Pak Ali Markus. Nama saya Simon, Pak. Saya di sini, Pak. Iya, Pak. Di tengah persis depan Pak Markus, Pak. Iya. Oh, iya, Pak. Saya kenalan judu foto. Kebetulan saya juga fotografer, Pak. Saya catat beberapa poin dan itu luar biasa menurut karena ilmu Bapak ilmu aplikatif sekali. Ada dua pertanyaan saya, Pak. Pertama tentang 5M baru 4M, Pak. Yang 1M-nya saya belum catat, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya. Yeah. Oke, Pak. Yang 1M. Iya. Yeah. Menutup deal. Oke. Okay. Ya. Kalau itu deal itu bisa di MOU. Ya, laksanakan MOU. Kalau bisa lebih ditingkatkan letter of intent, tingkatkan. Kalau bisa jadi agreement, ya jadikan kontrak. Ya, jadi kita sudah jalan 4. Terakhir ini jangan ketinggalan. Ya. Harus ya, you sudah buat begitu lama, sudah meyakinkan. Nah. Harus ditutup dengan deal gitu, Pak. Deal, menutup okay. Deal. Apalagi yang kalau kedua you saya potong, sorry. Kalau lagi negosiasi sudah siap. Sampai tercapai. Ya. Jangan ngalor tidur, nanti mateng jadi mentah, oke? Okay? Siap. Yang kedua, Pak, mungkin Bapak ini orang yang tipe happy go lucky person, jadi keberuntungan itu cepat datang karena Bapak orangnya happy dan bahagia. Happy. Iya, Pak. Saya tidak pernah mengganggu orang. Yes. Jadi saya tidurnya enak. Pertanyaan saya, Pak. Saya itu waktu itu kenal Bapak Ali Markus 18 tahun yang lalu sampai saya stroke. Waktu itu saya ayah saya minta saya supaya Mas Pion stop, jangan ekspansi di Indonesia, semua dibawa ke China. Itu saya tidak setuju. Ya, you lahir dari China, saya kan lahir di Indonesia, tapi saya tidak katakan demikian. Saya katakan, Pak, China itu ayamnya itu tidak bisa bertelur, tidak bisa ngendok. Indonesia ini ayamnya itu bisa bertelur, bisa ngendok, ngendoknya mas lagi. Iya. Mas Pian kan mas. Iya. Pertanyaannya begini, Pak. Lucu-lucuan. Iya. Teruskan. Iya. Pertanyaannya begini, tentu karena itu Bapak bilang sukses dari nol di era kompetisi.
Saya pikir itu bukan hal yang mudah, karena Bapak tadi terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, 5-7 keluarga di dalam kota, 7 orang di dalam kota yang sangat sempit menurut saya. 12 meter. Yes. Nah, itu kamarnya, rumahnya masih ada. Pertanyaan saya begini, Pak. Boleh, Pak, nanti saya ikut ke sana, Pak. Pertanyaan saya, membangun usaha yang luar biasa dari nol itu kan tentu ada jatuh bangun, Pak. Pada saat Bapak jatuh itu, ada nggak satu kata atau foto atau quotes di dalam dompet Bapak yang membangkitkan Bapak dari nol sehingga naik lagi? Mungkin agak spesifik dan itu agak pribadi, kalau boleh di-share, Pak. Oke. Siap. Tanya. Sudah, Pak, dua saja. Kalau boleh saya sampai sore juga mau, Pak. Yang dalam secara hidup saya pernah tahun 72 sama 73. 72 itu krisis oil krisis minyak. Ya. Waktu itu saya import barang. Itu untungnya luar biasa. Barangnya naik. 73 itu sudah minyak sudah naik, tentunya juga akibatnya bisnisnya kecil. Nah, itu saya import barang banyak di pelabuhan, tidak bisa saya keluarkan karena tidak ada uang, karena tidak laku. Terus saya bicara sama bank, saya datang nih, Pak, saya mohon dikasih tambahan kredit, ya. Begitu ada tambahan kredit, saya bisa tebus barang-barang saya di pelabuhan sana, biar saya ruginya tidak banyak. Kalau saya ruginya banyak, kapalnya saya kalau tenggelam, you juga ikut-ikut saya tenggelam. You mau tidak di sana? Nah, dia bilang, oke, saya percaya. Dikasih, terus ya, sana saya kembang lagi, saya bangkit lagi. Di dalam kesulitan, kita tidak ada orang yang sebagai manusia banyak akalnya, banyak jalan keluarnya. Asal you telaten, asal you tekun, you can find out the way. Okay? Yes. Ya, thank you. Terima kasih banyak, Pak Ali. Ya. Ya, terima kasih. Dan kita lanjut, Pak Ali masih ada satu yang di sana, monggo, Mbak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asi Nurjana Gumilang. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako. Asi, ya, A-S-I. Ya. Jadi saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Jadi terima kasih saya bisa menghadiri acara yang luar biasa ini. Saya ingin bertanya terhadap UMKM terlebih dahulu. Jadi tadi ada beberapa poin. Apakah di UMKM itu kita harus mendaftar secara individu atau juga grup? Lalu kan tadi sudah ada di pembukanya di Surabaya. Apakah ada pembukaan lainnya di kota lainnya sendiri? Terus bagaimana cara mendaftarnya? Nah, kan tadi ada syarat, terus ada saldo 200 juta. Itu kita harus punya uang 200 juta dulu baru bisa bergabung atau bagaimana? Lalu ada tidak link akses informasi yang bisa kita akses untuk mempersiapkan apabila kita ingin menjadi bagian dari Mas Pion. Nah, untuk khusus dari khusus untuk Pak Ali Markus, saya ingin bertanya apa Bapak apa ya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada kaula muda di era kompetisi ini? Berkenaan dengan mimpi Bapak waktu di masa muda dulu, begitu. Terima kasih. Ini UMKM, ya, kita ini harus dorong mereka menjadi naik kelas, jadi bisa menjadi pengusaha menengah, nanti lama-lama menjadi pengusaha besar. Ya, itu tujuannya kita. Nah, di sana kita juga sama bank
itu kita beri nama program tabungan dahsyat, tabungan dagang saya teman-teman, ya, tabungan dahsyat yang mana ini kan baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu baru 1 BPR itu sudah kita laksanakan. Ini produk baru, jadi kebetulan aja saya diundang ke UGM, ya, jadi ini free promotion buat saya, ya. Pengusaha itu tidak salah, dia itu wataknya itu cari untung, ya, tidak mau rugi, wis rugi, tiket wis rugi, waktu, ya, bisa untung-untung sedikit lah itu. Nanti sana itu tabungan dahsyat, nanti ibu bisa lihat dari website-nya, ya, itu ini, ya, jadi yang mana tentunya itu 5,2, kalau ibu itu individu, ya, itu bisa perseorangan bisa mendapatkan 5,2 satu tahunnya, ya, kalau bukan institusi. Nanti sana juga ibu selama menabung tabungan dahsyat itu berapa jumlahnya, berapa harinya, itu komputer nanti yang hitung. Kita begitu ibu memerlukan kredit, langsung kita kasih kredit KUR. KUR-nya Mas Pion Bank itu sekarang 9,5%. Jadi kan murah 9,5%. Jadi kita enggak minta pemerintah untuk subsidi lah apa-apa, tetek bengek, enggak. Jadi kita sendiri, kita kembalikan. Nah, di lain itu, ibu juga bisa menjadi subdistributor, tapi namanya UMKM. UMKM. Jadi ini saya ini, sebab begini ya, saya inginkan staff pegawai-pegawai, dia itu bekerjanya itu secara dengan saya tidak ingin memecuti dia orang, saya tidak ingin menekan dia orang, tapi saya kasihkan target, saya kasihkan contoh, contohnya ada saingan supaya mana yang lebih besar. Jadi di Mas Pion Group-nya sendiri, terus di Mas Pion Bank-nya sendiri harganya pun juga sama, diskonnya sama. Jadi itu mencari nasabah. Jadi yang Tere ini, tim marketingnya Mas Pion Bank itu harus jangan kalah sama tim Mas Pion Group sana. Nanti sanalah itu bersaing. Jadi supaya memberikan servis yang terbaik. Saya enggak usah lihat bagaimana saya sebagai pimpinan itu dalam waktu sekejap saya bisa tahu, oh ini menang atau ini kalah. Jadi pabrik di Mas Pion, pabrik panci, itu saya bagi dua, panci produknya juga sama-sama. Jadi sehingga kalau ini bisnisnya si A kalah sama si B, saya tidak usah lihat buku, tidak usah lihat laporan, puja sudah nyata mana kinerjanya yang lebih bagus. How to make it easy? Kalau kita dengan gampang, kita bisa mengetahui ngapain kita susah-susah. Ini katanya pejabat. Kalau kita bisa bikin susah, ngapain kita bikin gampang? saya tidak ada unsur yang anu. Jadi ini saya memberikan contoh aja, ya. Jadi sana kita konkuren intern lebih baik bersaing secara intern daripada kesaing sama orang lain. Nanti sanalah. Oke, terima kasih. Yusta, terjawab? Tadi yang terakhir itu ada tidak pesan Bapak untuk kaula muda
dengan mimpi Bapak yang masa apa pada Bapak saat muda dulu, karena kan Bapak sekarang sudah kayak manis asam garam kehidupannya itu kayak sudah banyak sekali. Ya, belajarlah seperti presiden kita, kerja kerja kerja. Ya, masih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sepertinya masih banyak yang ingin bertanya. Baik, mungkin lebih sangat singkat sekali karena waktunya juga sudah mepet. Dari Ibu boleh, dari Bapak yang depan bisa ke sana, Bapak. Iya. Dan ya, dua penanya. Monggo Pak bisa ke sana dan ini yang bertanya nanti akan diberikan buku yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muhajir begitu. Ada dua buku yang sudah disiapkan oleh panitia begitu ya Mas ya. Iya. Dari Ibu dulu, monggo silakan. Selamat siang Pak Lim, terima kasih atas kesempatannya. Saya Detri Hakim dari Magister Hukum Universitas Gajah Mada. Detri Hakim. Saya dulu banker Bapak dari Danamon Pak. Detri Hakim Pak. Iya. Kebetulan 2010 saya pegang Mas Pion pada waktu saya di Danamon Pak. Iya, Alumindo sebetulnya itu Pak. Sekarang saya lagi kuliah Pak di Magister Hukum, iya. Kan jadi kutu loncat. Tapi kutu loncatnya belajar, Pak. Oke, saya sedikit menanggapi masalah pertanyaan dari Bapak sebelah kiri. Membantu Bapak sedikit, sebetulnya Mas Pion sudah melakukan penerobosan tersendiri dalam perdagangan melewati online. Jadi harusnya tidak ada generasi milenial yang tidak bisa membeli produk online, artinya bisa melalui Bukalapak maupun Tokopedia. Maaf sih bukannya advertising. Akan tetapi menjawab sedikit dan menambahkan pernyataan Bapak bahwa penggunaan Bitcoin tentunya dilarang karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Nah, mata uang yang diperbolehkan secara resmi di Indonesia adalah rupiah. Jadi Mas Pion jika pun melakukan penerobosan dengan menerima Bitcoin sebagai pembayaran itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Jadi maaf Pak, dan berdasarkan keputusan ada, iya saya membela Bapak justru. Jadi di tahun 2018 ada satu lagi keputusan peraturan BI yang kebetulan melarang penggunaan mata uang lainnya berupa virtual dan sebagainya. Iya. Saya interest itu pun juga kita mau pakai scanning, ya di scan untuk bisa mendapatkan itu peraturan BI. Justru makanya saya bawa Bapak, Pak. Jadi, saya potong, saya bilang ini untuk Mas Pion Group, bukan untuk yes. Pak. Jadi saya mau jadi, ya, jadi yang BI-nya kita itu ada keterlambatan. Jadi dia juga mungkin dia menjaga-jaga kalau itu untuk debit bisa di debit itu nanti barang-barang luar negeri, barang kiriman itu juga lebih nanti membanjiri, ya bisa debit sana. Betul, jadi Pak. Itu ada pemikiran di sana. Betul. Tapi kita ini Mas Pion Group itu mau maju, mau lebih satu langkah lebih atau tidak mau kalah sama luar negeri. Nah, bagaimana nama kalanya? Ya kita harus cari akal lah, ya, oke? Okay. Oke, Pak. Jadi saya sepakat dan peraturannya di tahun 2016 memang untuk transaksi pemproses pembayaran sudah dilarang untuk transaksi virtual. Jadi dalam hal ini Mas Pion sudah tepat. Pertanyaan saya sebetulnya simpel, Pak. Saya juga termasuk yang mengikuti perjalanan Bapak, baik secara langsung waktu saya sebagai banker Bapak dulu di Alumindo ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang lebih penting buat Bapak sebagai kiat sukses? Lebih kepada integrity atau kepada kerja keras, Pak? Integrity. Iya. Yeah. Integrity saya lebih spesifik kepada honesty ya, Pak, kepada kejujuran. Pak. Iya. Yeah. Mana, Pak, yang lebih penting sebetulnya agar kita bisa menjadi sukses setidaknya lebih sedikitlah dari Bapak? Kalau mau tahu saya sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya, Pak. Oke. Okay. Saya juga buka-bukaan. Itu saya senang, Pak. Saya jam 5 bangun.
ya. Jadi subuh itu saya sudah bangun. Terus juga senam. Terus juga push up. Terus juga anu semi yoga. Dulu kan saya ada tekanan darah. Sekarang ini tekanan darah sudah sangat rendah, boleh bilang rendah. 120 lebih sampai bawahnya 50 lebih. Kerendahan, Pak. Ya. Nah, tapi tubuhnya masing-masing itu berlainan. Ada yang cocok. Ya, mungkin kerendahan sedikit bagi yang umum ya. Saya I feel comfortable. Ya. Terus yang mana saya main pingpong. Kenapa saya main pingpong? Saya itu mau dulu kan stroke itu saya kan kurang lincah waktu itu. Sekarang kalau you mau ngajak saya lari, you tidak mungkin menang. Wah keren, Pak. Keren. Nanti bergurau. Ya, terus saya pernah, saya waktu itu saya sakit tuh di Amerika, tak boleh jalan, tak boleh anu, tak bisa jalan, tak bisa bicara. Ayah saya lihat saya satu hari, ayah saya bilang, Markus, ya papa ini tidak bisa makan, tidak bisa ngomong, papa pulang boleh tidak? Ya pak, papa pulang aja. Ya saya sini ada istri, anak-anak. Ya, saya waktu itu saya sudah katakan, saya terkena darah tinggi itu bisa karena waktu itu saya tegang. Ayah saya ada pikiran yang lain. Sudah saya katakan kan, ya telur tidak ya tidak bisa telur, satunya bisa telur emas. Ya, masa ibu itu mau ke sana. Ya, cuma ini kan orang tua kan dari sana asalnya. Ya, ya saya biarin lah. Dan di sanalah saya waktu ayah saya bilang begitu, ya papa pulang aja, tidak apa-apa. Saya kata, kasih tahu sama ayah saya. Saya besoknya bisa jalan, bisa lari, Pak. Ayah saya juga, ya dia mungkin tidak mau supaya saya upset, kecewa. Ya, ya, tertawa. Ya, ya, anu. Saya buktikan, saya bisa. Kenapa ke Pak Ali Markus? You kena stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong, tidak bisa anu ke bisa. Saya kasih tahu. Tadi kan suruh saya buka-bukaan. Iya Pak. Saya kasih tahu. Saya waktu itu fisioterapi, speed therapy. Oke, saya laksanakan. Tapi sampai jam 5 saya menenangkan diri. Saya bilang, saya tidak bisa bicara, tidak bisa jalan. Ya sudahlah, saya pensiun dini. Ya, saya kecil-kecilan aja. Jadi saya tidak marah. If you ill, you challenging yourself. Ya, yang tantangan itu dirinya sendiri. Kemarin saya bisa jalan, hari ini saya tidak bisa jalan. Kemarin saya bisa bicara, hari ini tidak bisa bicara. Jadi you marah, saya tidak pasrah. Tapi saya usaha. Jadi dalam hal pasrah, you bagaimana bisa menetralisasi dirinya you sendiri sehingga you bisa tidur. Yang penting selain olahraga, you tidur yang cukup. Ya, terus juga dalam hal integritas dan kerja keras. Selama you kondisi badan sehat, jagalah badannya sehat. Ya. Ngerti om? Siap. Bagaimana jaga badannya sehat? Ngerti Pak. Ngerti. Ya, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, istirahat. Nah, itu you kerja keras.
Ya, kalau you santai-santai, Mahathir aja 93 tahun jadi Perdana Menteri, oke? Okay? Ya. Saya doakan Bapak sehat ya Pak. Ya. Saya doakan Bapak sehat. Ya, terima kasih, terima kasih atas pertanyaan dan pertanyaan terakhir untuk hari ini Pak dari sana, silakan, mohon maaf. Ya, untuk pertanyaan terakhir, monggo Bapak. Selamat siang Pak Markus. Nama saya Sugiharto Budiman dari Jogja. Sugiharto Budiman, Yogyakarta. Saya seorang pengusaha distribusi barang dan juga properti. Saya mau minta petunjuk sama Pak Markus. Dalam keadaan sekarang ini, kita sebagai pengusaha melihat kemajuannya teknologi. Banyak rekan-rekan yang dulu buka toko foto pada gulung tikar. Banyak komputer begitu cepat kemajuannya. Bank pun juga terus bunganya naik. Dan kita semua tahu ini menjelang pemilu. Kalau lihat di TV itu isinya ramai terus. Kita sebagai pengusaha ini harus bagaimana antisipasi supaya setidaknya kita bisa selamat menjalani usaha kita. Tantangan kita adalah bunga tidak menentu, US dollar gunjang ganjing, banyaklah. Jadi kita pengusaha itu serba bingung mau melangkah apa. Nah ini kesempatan Mas hari ini ketemu Pak Markus yang banyak pengalaman, mohon petunjuk karena Pak Markus selama ini sampai sekarang pasti naik turun seperti orang dalam ombak lah, biasanya kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Nah ini pengalaman Bapak yang kepengen kita dengarkan karena ini berguna untuk semua teman-teman pengusaha di Jogja. Sekian, terima kasih Pak. Bapak Sugiharto Budimannya. Sugiharto Budiman. Ya. Jadi pertanyaannya bisnis. Bisnis itu bisa untung juga bisa rugi. Tergantung jeli-jelinya kamu. Ya. Jadi 5M itu juga harus digunakan mencari informasi. Bahkan itu gampang. Kita di Indonesia, kita mungkin yang kejadian Tiongkok yang sekarang itu bisa kejadian di Indonesia mungkin 1 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun. Ya, apa yang menjadi Amerika musuhnya, kita juga bisa terlambat paling-paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah itulah buat contoh perbandingan. Jadi, you harus pinter-pinternya kalau you tidak rugi. Nah, kalau you sudah tahu bunga tinggi, ya. Jadi, yang barang yang di stok jangan banyak-banyak. Tapi, you juga ada persiapan. Barangnya tidak banyak, siapa itu? Gudangnya di mana? Pabriknya di mana? You ada hubungan yang bagus. Jadi, yang lu stok di anu, ya sedikit aja. Jadi itu tak dikenakan bunga, tak kena bunga mati di sana. Nah itu harus you pandai-pandainya sendiri. Ya. Mau tanya Pak, kalau saya setelah mendengarkan Bapak begini, kalau kita mau jadi distributornya Mas Pion di Jogja, mesti bisa enggak? Loh, ya you ajukan lah. Baik. Ya. Kita hanya cari kesempatan Pak. Kesempatan ini saya juga cari-cari kok. Oh ya, sama. Apalagi ini menghadapan pemilu ini Pak. Ya ya oke. Okay. Ya, terima kasih Pak. Kartunya ada enggak? You punya kartu nama enggak? Gimana? You ada kartu nama enggak? Wah kehabisan nih Pak. Ya. Nanti saya tinggali. KTP-nya you aja you udah bawa. Bawa. Bagaimana orang bisa tahu you? Bawa. Bawa KTP, uang yang bawa. Bawa. Ini KTP Bapak. Nah, ini namanya kartu nama itu adalah
usaha. Ya, boleh langsung akan diberikan. Ya. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah. Terakhir Bapak, sebagai penutup acara kita hari ini, mohon memberikan closing statement untuk para hadirin semua yang ada di sini. Ya, saya minta masyarakatnya, pemerintahnya, ya, itu kalau pengusaha besar, jangan dimusuhi, ya, jangan iri. Kita harus melihat pengusaha besar ini dari mana, dia dari menipu atau Sancipa 378 atau mengemplang atau korupsi. Nah, di sana mestinya itu dihormati. Dikasihlah mereka itu supaya lebih bergairah, ya, jadi mengembangkan usaha. Saya kira semuanya itu bagus, apalagi negara kita memang sudah memasuki negara demokrasi. Ya, saya harapkan juga kita betul-betul antar saudara kita, kita tidak pandang dia itu background-nya apa, tidak pandang agamanya apa, tidak pandang kebudayaannya apa. Kita ini dilahirkan oleh Tuhan di tanah air Indonesia. Jadi nasib kita di tangan kita sendiri. Marilah kita bersatu padu memajukan Indonesiaku. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ali Markus. Dan selanjutnya adalah penyerahan souvenir dan cenderamata. Kami mohon kepada Bapak Dr. Danang Sriatmoko MSc berserta Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin MPA dan juga Dr. Agus Heru Antuharna untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menyerahkan souvenir. Yang pertama dari Bapak Dr. Danang Sriatmoko MSc kepada Bapak Ali Markus. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Dr. Danang. Dan selanjutnya dari Dr. Agus Herwanto Hatna kepada Bapak Ali Markus. Dan selanjutnya dari Bapak Ali Markus yang akan diserahkan kepada Profesor Dr. Muhajir Darwin MPA yang akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, Prof. Muhajir. Ya, akan dilanjutkan dengan foto bersama.
Ya, demikian hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Demikian tadi acara eksekutif lecture seri yang kedua yang hari ini telah menginjak di penghujung acara. Sekali lagi kami berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pendukung acara pada hari ini, seluruh panitia dari program magister dan doktor studi kebijakan Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih juga kepada University Center Hotel Universitas Gadjah Mada dan semua pihak yang mendukung berlangsungnya acara ini. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Sampai jumpa di acara Executive Lectures berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.